Santai aja kunang burimu. Oke je. Oke je. Bareng-bareng ayo cek. Sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya yo rek, biar enggak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Hei Boyo, ternyata ono sing gak seneng lho lek kabeh wong dikongkon nang omahe. Lho iya ta, padahal kan iki demi kebaikan bersama. Ben virus corona gak nyebar. Iya, tapi jerene lek nang omahe gak iso kerja, gak iso mangan. Lah kan lek metu kerja se oleh rek. Cuma kudu hati-hati jaga jarak rek. Lah yo iku, tapi sik kurang lega yo. Jarene sih pengene nang omahe terus dikai duit. Nang omahe tapi mangan wis terjamin, biaya hidup terjamin. Enak. Wah, lek sing ditanggung kabeh iku jenenge lockdown rek. Masalahe nang kene gak ono lockdown. Jadi onoe cuma bantuan khusus gawe warga miskin. Enak yo. Sakjane lek nang omahe ditanggung kabeh, kari nang omahe wis ana duit. Iya sih, sebagai kaum rebahan pasti kita akan senang banget. Andai saja ada orang baik yang setiap hari ngasih sembako. Halo arek-arek boys, perkenalkan rek, jenengku Dava Paleka. Aku iki nang kene bakalan bagi-bagi hadiah sembako isi mewah. Wah, ketepaan rek. Lagi masa sulit ngene, kok ono wong apik bagi-bagi sembako. Sungguh mulia sekali hati orang ini. Loh ya jelas rek, aku ngerti saiki wong-wong lagi angel nyambut gawe. Jadi pasti gak iso tuku sembako alias barang-barang kebutuhan pokok. Lah makane iku rek, aku mrene atene bagi-bagi sembako. Endi sembako nih rek? Ket mau ngecemes tok. Iya iki, kesuwen rek. Santai rek. Iki gawe nambah-nambahi durasi ben videoe rodok dawa. Wes cukup dawa kurung durasinya. Wes lumayan dawa ketok e. Ya wes lek ngono. Iki tak kei sembako ya rek. Belum diterima. Alhamdulillah oleh sembako. Lumayan ya oleh Indomie sak kerdus. Iki Indomie rasa apa ya? Indomie rasa bayar. Jenenge ae gratisan. Alhamdulillah rek. Lek awake penuh kabeh, seneng sembako. Ya wis, aku pamit sik yo rek yo. Sik akeh wong sing kudu tak kei sembako. Sik 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 sik. Aja ngale dhisik. Lho apa ora? Aku mencium aroma tidak sedap. Lah kan iku ajene Indomie. Indomie sedap. Maksud iku sampean ono maksud tersembunyi di balik sembako ini. Ono maksud apa-apa rek? Sumprit. Halah, ojo-ojo. Iki sembako cuma prank. Ya wis, ayo dibuka ayo. Astagfirullah. Kerdus Indomie ternyata isinya sampah. Waduh rek, yo iki sing jenenge prank sembako sampah. Loh, maksudnya gak ngono rek. Wis, gak atik suwe langsung celokno Pak Polisi ae. Ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini? Kok ribut-ribut? Ini loh Pak Polisi, ada orang katanya bagi-bagi sembako. Ternyata isinya sampah. Sungguh tidak berperi keikanan. Keadaan lagi susahnya ini, malah ngeprank sembako sampah. Maksud saya nggak gitu pak. Nggak gitu ya apa sih? Wes terbukti iki lho, kardus Indomie kok isinya sampah. Wes tangkap saja Pak Polisi, biar kapok. Ampun Pak Polisi, ampun. Sebentar, sebentar. Coba saya lihat dulu barang buktinya. Mana kardusnya? Ini Pak Polisi, kardus Indomie. Tapi isinya botol kosong, kaleng kosong, tas kresek, gelas aqua. Ini kan sampah Pak Polisi. Loh, kalian itu terlalu suudon. Itu namanya bukan sampah, Rek. Loh, iya Pak, Pak Polisi. Sampah plastik ini bisa didaur ulang, Rek. Ini tuh bisa jadi duit. Per kilo 3.500. Nanti uangnya lumayan bisa kalian beliin beras. Jadi masnya ini ya enggak salah, Rek. Lah ngono lho, Rek. Maksudku, pinter Pak Polisi iki. Pak Polisi, kok sampean bisa tahu harga sampah plastik kiloan? Kebetulan saya ini punya kerja sampingan tukang rosok, Rek. Waduh. Haduh, 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 haduh. Ya gak apa sih, Rek. Sing penting halal. Timbangannya dicokol polisi karena korupsi. Betul juga ya, Rek. Ayo sini sini, siapa yang mau sampahnya ditimbang dulu? Per kilo 3.500. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng.
bareng ae lo, Cek. Halo area-area boys, iki aku saiki lagi bakulan buku rek, tapi bukan dalam rangka mencerdaskan bangsa, melainkan karena maraknya fenomena halu rek. Saiki kan masyarakat akeh sing duwe penyakit halu, duwe banyak mimpi-mimpi, mimpi duwe kerajaan, mimpi duwe harta warisan, mimpi dadi uang soge, mimpi dadi artis, wes macem-macem rek. Mangkane aku saiki bakulan buku ramalan mimpi rek, dalam rangka menyalurkan kehaluan masyarakat. Ayo ayo rek, dibeli buku ramalan mimpi rek. Wah, caikin bakulan apa rek? Gitu aneh kok anyar iki. Ayo rek, langsung kita parani saja. Loh, iki kok adegane mirip ambek sing wingi? Lah, ya apa maneh? Garap animasi koyok gawe sego goreng. Cepet-cepetan, selalu weh. Wes, gak atek kesuwen. Kita cidai saja caikin. Wah, tepak iki rek ana arek-arek boys. Bakulan apa maneh, Cak? Sampean saiki. Iki saiki aku bakulan buku ramalan mimpi rek. Saiki kan banyak masyarakat yang suka bermimpi. Lah, buku ramalan mimpi iki sangat cocok rek untuk mengetahui arti-arti mimpi dalam tidur. Misalnya mimpi dipatok ular, mimpi dipatok nyambek, dan dipatok-patok lainnya. Kok mimpi ya dipatok-patok terus, Cak? Loh, iku mau kan cuma contoh, rek. Wes. Mulai gak kena iki barang dagangane caikin. Wingi bakulan coklat ambek kembang. Saiki kok malah bakulan buku ramalan mimpi. Loh, emangnya apa kok Mas Dafa? Lek bakulan buku ramalan mimpi. Lah iyo, Cak. Buku ramalan mimpi iku manfaatnya apa coba? Loh, buku ramalan mimpi iki iso memacu roda perekonomian, rek. Roda perekonomian iso apa, Cak? Roda perekonomian keluargaku. Oh, ala Cak. Wis ta lah, rek. Tuku apa rek? Mosok wingi aku bakulan coklat gak ono sing nukoni. Saiki bakulan buku ramalan mimpi yo gak ono sing tuku maneh. Gak saken ta rek ambek aku, rek. Lah sampean sih, barang dagangan nih tambah suwe tambah gak jelas. Loh, gak jelas ya apa sih, rek? Iki buku ramalan mimpi iki bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan melalui mimpi-mimpi. Dadi awake penuh kabeh iso ngerti, rek. Sok mbien lek wis lulus sekolah, iku cocoke kerja nang ndi? Emange sampean biyen mimpi apa, Cak? Kok saiki kerja koyo ngene? Aku biyen pernah, rek, pas turu iku ternyata aku mimpi turu. Dadi aku turu. Ning jero iku aku mimpi turu. Cak, pantesan. Wes ta lare, ayo ndang tuku buku iki rek. Nang buku iki lengkap rek, segala macam ramalan mimpi dan artinya rek. Hanya Rp10.000. Aku kok suwe-suwe saken yo rek. Ambek cai kini iki dodolane gak jelas, tapi malah nyeluk payu. Iya, meles anjene. Apa awake dhewe tuku buku ae? Atas nama kasihan rek. Yo wes lek ngono. Aku ae sing tuku rek. Tuku sito ae yo rek yo. Engko digawe gantian. Masa Mas Dafa? Gantian rek sekali-sekali. Masa aku terus sing tuku. Tuku buku wae Cak, sito ae. Tuku sito tak ta. Iki duit ta Cak. Yo wis gak popo wis, sing penting payu rek. Iki yo bukune. Yo wis rek. Iki buku ramalan mimpi yo. Nek kumpul di tempat biasa. Coba awake penuh kabeh. Kok bengi mimpi apa? Terus dicek nang buku ramalan mimpi. Kira-kira artine apa? Oke, siap Mas Dafa. Siap, bubar barisan. Ya apa rek? Wes kumpul kabeh yo iki. Wes kumpul kabeh Mas Dafa. Lah emange kurang sapa maneh? Kan anjene cuma arek telu. Ya wes rek, lek ngono. Mulai teko aku yo. Mamengi, sampean mimpi apa Mas Dafa? Mamengi, aku iku yo mimpi menang gelut lawan beruang. Wah, kok serem ngono Mas Dafa? Iya rek, rada serem sih. Aku gelut, akhirnya beruangnya tak banting. Alhamdulillah menang aku rek. Wah, sangar rek. Coba dicek nang buku ramalan mimpi artinya apa Mas Dafa?
Wah, nang kene iki ono rek, mimpi bertarung mengalahkan beruang. Artinya adalah Anda akan mendapatkan uang. Wah, alhamdulillah rek. Kari leha-leha, kari ngene oleh duit. Saiki ganti aku Mas Dafa. Awakmu mimpi apa jelo mambengi? Aku mambengi mimpi numpak sepeda motor bebek klasik tahun 50. Wah, mantep iku rek. Coba tak cek yo. Artinya apa? Iya, coba Mas Dafa. Artinya mimpiku apa rek? Mimpi naik sepeda motor bebek klasik tahun 50. Artinya adalah Anda akan mendapat cashback 50% jika belanja di toko Caikin. Menarik iki. Berarti mari ngene, aku kate belanja-belanja nang toko Caikin. Cek oleh cashback 50% rek. Asik. Lek awakmu ya apa boyo? Mimpi apa mambengi? Iya ya, kok ket mau awakmu meneng ae? Aku mambengi mimpi buruk rek. Hah? Mimpi burung? Mimpi buruk. Mimpi buruk? Mimpi buruk apa ya? Aku mimpi buruk berada di tengah-tengah anggota JKT48. Lah, iku kudu mimpi buruk ya. Iku ngono mimpi indah. Iya ya, anggota JKT48 kan ayu-ayu ya. Iya sih. Masalahe nang mimpiku, aku termasuk anggota JKT48. Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo yore. Awas Indonesia panas. Awas Indonesia panas. Awas jangan lagi bom yang meledak.